Hai guys, ketemu lagi di Badala Gaming. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini apa? Saya sudah upgrade ya. Berapa? Semua ya, level 5 ya. Level 5. Ini memang kita wajib ya untuk Bisa upgrade dulu ya, karena yang terakhir ini kita pakai waktu ya, menunggu apa sekian menit baru dia selesai upgrade ya, seperti itu. Oke, di sini karena sudah saya upgrade sampai level 5, jadi kita bisa di hunting sini ya. Ini yang terakhir ya. Ini apa nih targetnya? Oke. Butuh craft ya, kita cari butuh craft mana nih, bukan ya yang sesuai gambar tadi ya, enggak ada ya, mana ini, enggak ada. Oh ini dia, baru datang kamu, mana ini ya. Wah mantap, oke sip ya. Oke ya, jadi kita udah selesai ini ya untuk yang ini ya. Oke, lihat itu. Oke, jadi wajib kalian upgrade senjata untuk misi selanjutnya ya. Nah, ini udah jadi, ini saya akan upgrade. Pan ini belum selesai ya, masih nunggu ya. Ini belum selesai. Oke, kita ke next misi aja ya, di misi 21 ya. Targetnya cuma oke, gunakan botol ya untuk mengalihkan perhatian. Oke, kita serang dulu botolnya satu-satu. Ada dua ya, kanan dan kiri ya. Oke, ini dulu tuh satu lagi, karena baru ngobrol-ngobrol ya jadinya. Kita headshot bisa enggak nih ya, tap satu lagi. Jangan telah sana telah sini nih ya, mantap. Ah mantap. Nah, double rewardnya. Ini sudah jadi belum nih? Nah, udah ya. Kita equip. Loh, kok equip? Oke, oh. Anunya beda ya, warnanya jadi beda. Oke, ini masih nunggu ya. Oke, kita cari ini upgrade dulu nih. Yang wangi yang cukup-cukup aja ya. Udah maksimal. Jadi kita harus beli senjata nanti. Oke, kita lanjut lagi sih. The smoker, loving smoking. Oke, berarti cari orang yang merokok. Oke, kita cari dulu dia suka merokok ya. Mana nih? Oke, ini bukan. Ah, ini dia baru datang. Mana kamu? Loh, badalai luput. Lari lagi. Headshot-nya. Gak bisa headshot ya, gak masalah. Tetap. Oke. Nah, kita lanjut lagi misinya ya. Biar langsung naik level ya, apa ke stack selanjutnya nanti. Oke, green backpack ya, gampang, tinggal cari aja yang bawa tas warna hijau ini, bukan. Ah itu dia baru datang ya. Wah
Cuma ya ini ya, udah nggak ada ceritanya, storynya nggak ada, dan musuhnya aneh-aneh ya. Saat dokter di rumah sakit bawa backpack, pakai headset juga, wah seru. Oke lah, untuk ngisi waktu ya ini. Oke, Protect the Monks. Oke, berarti kita harus mencari musuh yang bawa senjata ya, seperti ini ya, misi-misi seperti ini. Nah, itu dia ya, biksunya di situ, pendeta. Apa? Biksunya. Ah, ini dia. Wah, mantap. Kalau protect-protect itu ya biasanya kita cari musuh yang bawa senjata ya. Oke. Lanjut. Ini saya, oh sebentar lagi ya, ini ke apa nih yang kita up ini dulu aja ya. Oke, sebentar lagi nih saya. Oke, kita pakai, oh beda modelnya. Oke, langsung ya gas ke misi 25 ya, target format. Oke, 4 orang ya, kill headshot. Wah susah nih. Oke, 1 2 3 4. Nah ini yang paling belakang dulu ya yang kita set. Nah jangan yang paling depan ya, lanjutnya. Ah ini kelihatannya. Oke, nah satu lagi, jebret, mantap. Satu lagi, shot. Nah tak, dia seperti ini ya, targetnya yang paling jauh dulu. Oke, double reward udah. Oke, mantap. Ini enggak ada, lihat edge nya Yami running. Okay. Berarti orang lari ya, kita harus serang yang lari. Dalam 15 second. Oke. Okay. Enggak perlu headshot ya. Nah. Tap. Oke. Okay. Kakinya. Oke, okay, gas lagi. Oke. Okay. Wah, udah mantap ya. Oke. Okay. Ini. Nah, ini dulu ya. Tinggal ini ya. Oke, kita gas. The man was talking to the monk. Oke, kita berarti targetnya adalah orang, siapa yang ngobrol sama si apa nama bijunya ini ya, ini. Oh bukan, jadi nah ini yang baru datang nih, curigakan nih mungkinan ini ya. Ah ya betul, fix ini. Oke, okay. Ya mantap. Oke, sip. Oke, reward. Ya, gampang-gampang ya misinya ya. Waduh, badalai. Harus upgrade ya, damage ya. Oke, arrow-nya ya. Wah, badalai. Sini harus upgrade ya. Wah, uangnya kurang ya. Oke, ini saya akan upgrade dulu karena uangnya kurang. Tentunya saya akan main misi bounty hunter ya, atau yang lainnya ya. Nih, kita armored connect. Oke, saya cari uang dulu.
Oke, di sini saya sudah upgrade ya senjata saya ya. Nah, harus nunggu dulu ya, cari uang dan energi dulu ya sekalian ya, saya penuhkan dulu. Oke, ini di sekarang ada Dominator ini ya di sini ya. Misi apa nih, nggak tahu nih. Kita ini area Dominator, berarti bosnya ya ini ya. Oke, berarti ini bosnya ini. Oke, Indomaster. Oke, iya nih. Oke, kita serang bosnya ya. Target. Oke. Ah, oke. Berarti kita lawan bosnya ini ya, di bosnya. Jadi kita harus upgrade senjata dulu yang maksimal ya. Upgrade senjata maksimal baru kita bisa sampai ngelawan bosnya ya. Nah, ini udah maksimal berarti kita nanti harus beli senjata ya. Oke. Terus ke sini dulu. Oke. Itu lagi. Alah, telat. Oke, sini maju. Nyoh, mantap. Tangkap lagi musuhnya. Wow, langsung lawan bos ini. Oke, wah, senyum senyum. Oh, cari senjata. Oh, ini kita alihkan dulu nih. Jebret. Oh, itu. Oke, langsung kita jebret. Nyah, mantap. Berarti mengalihkan pakai lampu itu ya. Pakai tadi dia sudah. Oh, level 10 naik. Oke, mantap. Buat set jebret. Nyah, mantap. New area vacant. Area Dominator apa ini? Oke. Sudah selesai bosnya ini. You unlock talent with your play area, you can unlock 3 talent for you. Oke. Jadi setelah selesai menyelesaikan area ya, area kita bisa unlock ini ya, talentnya ya. Buat talent, oke. Terus optical coating. Wow, tapi ini pakai diamond ya. Wah, ya agak susah nih. Cari diamondnya harus lihat ad ya. Dan dapatnya cuma 10. Oke, nanti kita iman-iman dulu. Nanti aja ini. Oke, yo. Oke, you have become the by Texas Collection. Oke, ini kita akan dapat ini ya kalau kita udah bunuh. Oke, berarti rewardnya oke, nunggu 7 jam. Dan ini setelah kita mengalahkan bosnya ya. Oke ya, anu dulu, update dulu ya. Kita bisa unlock area selanjutnya. Ini kita masih ada misi selanjutnya ya. Oke, jadi ini misinya apa namanya, tidak penting ya berarti ya. Jadi kita yang penting itu kita kita hantar dulu 4 bosnya itu, bos ya, ya anak buahnya ya. Terus setelah itu kita baru kill bos utamanya ya. Tapi kita harus upgrade senjata ya, sama aja ya. Jadi kita harus wajib upgrade senjata. Aduh, luput terus, nggak fokus. Oke, fokus tuh. Ah, duh, ini kok jadi gelap ya? Tadi berarti yang kita talentnya tadi ya, ini jadi gelap seperti ini. Oke ya, jadi misi-misinya ini itu sebetulnya tidak penting ya, kita cuma untuk cari uangnya aja ya. Yang penting justru kita langsung kill bossnya, tapi ya sama aja, kita harus upgrade senjata ya. Oke, ini double reward. Oke, ya sama aja ya, jadi kita harus cari uang untuk upgrade senjata.
Nah, itulah bisa lawan bos ya. Oke, ini misi terakhir ya. Jadi misinya ini nggak berpengaruh ya terhadap areanya ini. Kita jadi kalian fokus cari uang untuk upgrade senjata. Oke, nah sudah selesai ya. Tuh. Oke. Di area ini ya, di Japan ini ya, Japan udah selesai. Jadi kita selanjutnya ini juga udah komplit. Nah selanjutnya di sini ya. Oke. Jadi ini juga ada lagi di tadi Meksiko. Kita bisa langsung main ini. Main. Tapi senjata kita mentok ya. Oke, ini akan saya akan cari uang dulu ya tentunya ya. Oke, ini saya lihat ad. Oke, jadi saya akan cari uang untuk beli senjata baru tentunya ya sini ya. Oke, yang lain pakai diamond ya, nggak mungkin VIP. Nah ini, wah 40.000 ya, 40.000 kita untuk beli senjata, terus kita upgrade ya. Oke ya, videonya sampai di sini dulu. Tentunya di sini saya akan cari uang dulu ya banyak. Tentunya akan bermain di Bounty Hunter aja ya. Biar cepat nanti ya, bisa kalian misi-misi ini ya. Tapi takutnya nanti kita disuruh upgrade senjata, jadi mending beli senjata sekalian ya yang baru, karena udah mentok senjata yang lama. Ya, paling main di Bounty Hunter ya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa kalian like, share, komen, subscribe. Jangan lupa diaktifkan notif tombol loncengnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam badalah.